Okay, assalamualaikum geng. Kebetulan ada kat kampung, yang aku perasan adalah ada banyak pokok puding kat sini. So aku nak tunjuk korang beberapa jenis pokok puding yang ada kat sini. Ni kampung apa nenek saudara bini aku. Yang jenis daun dia macam bergulung-gulung lah. Dia jenis hijau, ada macam kuning. Ni dia dua, yang ni jenis dua color je, hijau dan bentuk kuning. Ada macam keli sikit lah, macam berkerinting kan, bergulung. So ini yang kalau color dia jenis daun macam ni lah, hijau ke, tapi aku nampak kuning lah mata aku. So ini hijau. Okay, ini satu spesies dia, dia macam ni. Daun dia jenis panjang. Ini panjang dan hujung dia bergulung. Tak besar mana pun, lebih kurang dalam 2 jari je lah. Okay. Ya, ini satu lagi spesies dia, pokok puding juga. Tapi dia kita sekali nampak macam sama macam tu, tapi dia berbeza. Yang ni dia punya daun bertumpuk-tumpuk, macam seolah-olah macam cat. Kau pakai berus yang ada cat, kau pergi percik kat daun, macam ni lah. Ni dia punya tumpuk, dia jenis daun puding juga, bertumpuk-tumpuk warna kuning. Dia belakang-belakang kan warna hijau. Boleh tengok dekat-dekat. Nampak kan? Macam macam berus cat. Kau kecil kan? Dekat atas canvas ke. Macam ni rupa dia. Tapi daun dia tak keli. Daun dia jenis lurus. Okay. Besar pun lebih kurang besar 2 jari lah. 2 jari akulah. Ni spesies yang kedua. Nampak tak? Unik kan? Ni baru 2 jenis. Okay. Kita pula jenis yang ketiga. Ni jenis dua color juga, warna kuning dan juga warna hijau. Cuma yang membezakan dia jenis warna kuning tu nampak macam bertulang. Macam tulang ikan. Tak tahulah, aku rasa ini daun puding tulang ikan kot. Yalah, tak tahulah kan. Kau ada orang tahu apa nama dia, bolehlah share kan. Yang ni beza sikit dari segi daun ni. Walaupun daun dia nampak menirus, tapi dia tak terlalu panjang. Cuma dia besar sikit lah saiz. Dia besar sikit, lebih kurang dalam, okay, dia besar lebih kurang 3 jari dah. Dia bentuk dia jenis macam ni. Dia jenis tirus hujung. Okay, ini spesies yang keempat pula. Spesies yang keempat. Spesies yang keempat ni, ini pun unik juga. Sekali tengok yang ni, okay. Sekali tengok yang ni, daun puding yang ni, dia hampir sama yang ni. Tapi ada beza dia. Ada beza dia sebab apa? Sebab yang ni daun dia kecil. Daun dia kecil. Lepas tu dia seakan-akan macam bertulang, macam yang daun yang tu. Okey, tapi dia bukan. Yang ni daun dia lebih memanjang, tirus. Dia tak besar, lebih kurang besar dalam 2 jari aku. Okey. Dia ada beberapa jenis pattern dia tu. Okey, yang ni hijau, tapi dia punya tulang dia, tulang daun dia ni, okey. Warna kuning. Itu yang ni pula. Dia jenis tulang dia ada tengah, tapi dia pecah color dia belah tepi. So dia yang ni dia pelbagai sikit. Dia berbezanya sebab daun dia tirus memanjang, besar 2 jari. Tapi color dia berselerak. Dia tetap bagi ada 2 color, warna kuning dan warna hijau. Yang keliru ya. Ni spesies ya. Nampak walaupun asalkan sama, tapi dia berbeza. Okey. Yang ni tadi yang sama yang tadilah. Yang ni sama macam yang hujung tu. Puding juga. Tapi dia kecil. Ada daun dia bergulung. Okey. Kalau tak silap aku ni, warna kat mata aku ni warna merah lah. Warna merah. Yang unik dia kat yang daun ni, sambil-sambil dia bergulung, hujung dia ni ada macam ni. Nampak ni. Dia macam dia punya rambut hujung dia. Tulang dia ni macam tulang daun ni macam terkeluar, terjulur, jadi macam macam jarum halus tu kan. Tu semua ada kat daun-daun ni. Nampak yang kau nampak hujung-hujung tu kan. Ini trademark pokok ni. Dia bergulung-gulung, lepas tu dia ada macam macam jarum terjulur ni lah, macam hujung ni tu kan. Sini. Macam ni. Color ada color hijau. Hijau. Itu ni ada color macam ni. Itu ada warna merah. Ni warna merah. Ini warna gelap. Aku tak tahu warna apa ni. Ni hitam ke apa ke. So dia ada pelbagai. Spesies yang keenam pula. Oh. Kau jangan main pokok puding ni. Punya banyak jenis. Ini macam daun. Nak cakap apa.
Kalau korang pernah tengok lembing, lembing ada, kalau lembing Jawa dia ada bentuk macam ni tau. Dia panggil siga apa benda, lupa aku nama dia. Habis macam ni. Ni satu lagi bentuk dia. Color dia ni tak tentu. Ni kuning pula. Ni warna kuning. Ni warna gelap. Ni warna hijau. Nampak? Tengah tulang dia tu ada warna kuning. So bentuk dia nampak. Bentuk dia berbeza. Dia ada macam telinga daun dia kan, kiri kanan. Lepas tu dia apa, ada pinggang macam daun, macam bentuk lembing. Lepas tu dia tirus sampai hujung. Warna dia pelbagai. Hijau ada. Tu kala-kala macam ni pun ada. Ni kala tak tahu ni kala apa. Coklat ke merah ke oranye ke, aku tak tahulah. Yang ni dia jenis daun dia lebar tau. Dia jenis daun dia lebar. Ni pun satu yang berbeza kat. Dia dua kali juga, kuning dengan dengan hijau. Tapi daun dia jenis lebar. Okay, kau tengok secara macam ni. Kuding daun dia. Okay. Tengok pattern daun dia tak setara. Ada yang macam ni. Okay, ada yang macam ni. Ada macam ni. Dia mesti ada, dia mesti mesti macam belakang-lekuk lah. Dia trademark dia lah. Tengok nampak. Dia macam belakang-lekuk. Dia tak perfect lah. Dia tak berapa curvy lah macam ni. Ni pun lain. Ni satu spesies yang berbeza. Korang jangan keliru lah. Dia hampir-hampir sama. Ni nampak ni. Dia macam hampir-hampir sama. Tapi dia berbeza. Dia lain. Okay, ni bukan sama. Ni pun nak. Ni pun lain. Ni spesies lain. Nampak pasal ni. Sebab pun lain. Nampak. Yang tadi kita tengok. Yang ada jenis panjang keliu jojong macam ni. Tapi ni dia ni. Ni satu bahagian. Tu pula dia ada pula. Dia punya apa. Macam ada dia punya. Nyambung lah kan. Lepas tu ada lah kat sini. So ini satu spesies lain lagi. Tengok. Aku tak tipu. Tengok. Oh, yang ni. Okay. Pasal ni kecil ni kan. Nampak. Dia daun bawah ni ada lebar. Tu dia ada macam satu jalur. Lepas tu dia ada daun dekat atas. Ini satu spesies. Nampak. Ni rupa dia macam ni. Daun dia kecil. Tapi tak sebesar jari pun. Tak sebesar dua jari. Dia kecil lah. Satu jari aku yang paling besar. Tapi dia bergulung-gulung ujung dia. Ni salah satu lagi jenis. Yang ni. Okay. Weh, banyak aku yang sini. Okay, tertinggal pula satu lagi jenis puding. Ni pun spesies yang berlainan juga. Daun ni halus je. Tengok. Tengok saiz ni. Kalau tengok saiz kat jari aku. Okay. Daun ni halus je. Yang ni pun macam warna kuning tu seolah-olah dipercik dengan cat. Pakai berus cat kena pada daun kan. Macam tu lah. Tapi dia kecil jenis halus. Warna tompok apa, tompok-tompok kuning. Dia besar, tak adalah besar, tak sampai satu jari pun. Dia sangat halus. Tengok, boleh nampak kan. Beza kalau dengan jari. Ni spesies yang daun kecil lah. Daun halus. Daun halus, dia panjang, dia runcing. Ni ada lagi satu. Ni bentuk macam, macam apa, macam trisula. Macam lembing trisula. Ada bentuk macam ni lah. Ada daun terbelah tiga macam tu. Ada pula macam jari kan. Macam jari tengah kan. Lebih kurang tak? Sama tak? Macam tu lah kan. Ni spesies ni. Tapi daun dia color warna masakan kuning kat tulang ni. Itu yang kelihatan warna hijau. Ni style macam ni pula. Pokok dia daun dia besar. Ni kalau yang pucuk muda dia. Ni yang dah besar lah. Daun dia. Unik. Macam-macam jenis dia. Pattern ni macam ni nampak. Dia agak sama besar dengan tapak tangan lah. Lepas dia ikut kan. Ni dia apa dia. Ni jenis yang ni jenis satu lagi. Ni jenis kecil. Daun ni jenis bertompok. Dia punya daun ni jenis bertompok. Tak seolah-olah macam kena sembur dengan apa, dengan berus cat dipercik dekat, dekat apa, dekat daun ni kan. Tapi ni lain. Walaupun ada satu lagi sama tadi kan. Tapi yang tu dia dua color je. Kuning dengan hijau ni. Ada warna merah. Ada warna hijau. Dia, tapi ni jenis daun dia. Dia menirus. Dia bukan menirus. Dia jenis lurus, panjang. Tapi membulat. Nampak ni. Ujung dia membulat. Dia tak tajam. Semua sama. Nampak? Ujung dia bulat. Dia bukan tirus. Nampak? Okay. Bukan ingat buku puding satu jenis je. Punya ni banyak lah. Okay, sekian kawan. Itu sebagai perkongsian lah. Untuk menunjukkan kepelbagaian jenis daun puding.